20 Juli 1996, Komplek Pertanian Atsiri Permai Citayam didirikan dan diresmikan oleh 3 menteri, antara lain Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tanjung, Menteri Pekerjaan Umum Radikal Mukhtar, dan Menteri Pertanian Sarifuddin Baharsyah. Komplek Pertanian Atsiri Permai dengan luas 44 hektar dan dengan jumlah 2016 unit rumah dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum yang memadai, meliputi 6 masjid dan musola, 3 TK, 2 SD dan SMP, serta 15 lapangan, antara lain voli, badminton, dan sepak bola. Selain itu, telah dibangun rumah pintar Atsiri dan balai keterampilan. Komplek Atsiri Permai dapat dikatakan sebagai komplek percontohan dan didesain dengan sedemikian rupa sehingga warga dapat dengan sehat bersosialisasi baik sesama warga komplek maupun warga kampung sekitar. Dan yang terpenting, keberadaan komplek berdampak dengan meningkatnya perekonomian warga kampung sekitar. Seiring dengan perkembangan waktu, komunitas-komunitas warga telah didirikan dan muncul secara alamiah di lingkungan Komplek Pertanian Atsiri Permai, baik secara sosial dan kedaerahan, di luar struktural dan fungsi pemerintahan desa, RW, dan RT. Paguyuban Keluarga Purworejo atau PKP dibentuk pada tahun 2003 dan pertama kali mengadakan halal bihalal tahun 2004. Didirikannya PKP bertujuan untuk menjalin silaturahmi sesama warga Purworejo yang berada di Komplek Pertanian Atsiri Permai dan selanjutnya untuk membantu kesejahteraan anggota PKP. Paguyuban Keluarga Purworejo didirikan tahun 2003. Waktu itu bulan Juni 2003 saya pindah ke Komplek Atsiri Permai. Beberapa bulan kemudian ada beberapa bapak yang datang ke rumah saya minta saya mendirikan Paguyuban Keluarga Purworejo dengan maksud untuk lebih memperkenalkan, lebih dekat hubungan kekeluargaannya bapak-bapak dari Purworejo yang ada di Atsiri. Nah, alhamdulillah sejak itu mereka sepakat paguyuban itu didirikan pada bulan September tahun 2003. Beberapa kegiatan yang kita lakukan yaitu setiap tahun seperti halal bihalal, seperti bakti sosial, dan kegiatan setiap tahun rekreasi baik di luar komplek maupun di daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini telah terbentuk kurang lebih 107 KK yang mencakup diantaranya Atsiri Permai, Bambon, dan Lembah Gria. Dan semakin lama semakin besar akan kita lakukan bahwa pencakupan ini kita lakukan nama yang terbentuk yaitu Pakuwojo, yaitu Paguyuban Keluarga Purworejo. Kita akan melakukan kegiatan pada tahun 2014 yaitu antara lain halal bihalal yang akan kita selenggarakan pada tanggal pada hari Minggu yaitu tanggal 24 bertempat di Komplek Atsiri Permai. Pada tanggal 24 Maret 2014 saya sebagai warga PKP mendapatkan undangan dari Ketua PKP Bapak Slamet Rudianto untuk ikut hadir dalam rangka rapat persiapan halal bihalal Idul Fitri 1435 Hijriah. Pada penyelenggaraan rapat tersebut, kebetulan saya mendapatkan amanah ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana. Namun demikian saya mengusulkan tidak hanya pelaksanaan halal bihalal saja, namun bagaimana menjelang halal bihalal kita dapat berbuat sesuatu bagi lingkungan, utamanya dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, yaitu pintu gerbang sebelah timur dan gerbang utama. Kenapa? Untuk itu ke depan tidak siapa saja pun yang menjadi ketua, kami tidak pelan saya pikir untuk dapat kita berbuat sesuatu sehingga mempunyai manfaat bagi warga Atsiri secara menyeluruh
karena setidaknya melakukan perbaikan dan inovasi gerbang sebelah timur dan gerbang utama akan mempercantik lingkungan komplek. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada warga PKP yang telah membantu material maupun mulir dan warga yang ada di sekitar taman sebelah timur, yaitu warga RT 03, RT 02, dan RT 04, dan warga Acir secara menyeluruh yang telah membantu berpartisipasi sehingga dapat terlaksananya perbaikan taman dan gerbang utama sebelah timur dan gerbang utama sebelah barat. Banyak yang telah dilakukan di paguyuban keluarga Purworejo ini oleh ibu-ibu arisan, yaitu dengan membantu bencana alam seperti banjir di Pabuaran dan santunan anak yatim di tahun 2012. Ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan selanjutnya. Oleh sebab itu, saya, Ibu Sutari Bejo, mengharapkan kehadiran ibu-ibu sekalian. Harapan kami di paguyuban keluarga besar Purworejo yaitu meningkatkan persaudaraan di antara kita dan menjalin silaturahmi di antara kita tentunya. Ya, mungkin itu saja. Semoga sukses paguyuban keluarga Purworejo. Untuk membuktikan bahwa PKP mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sosial, PKP berupaya untuk dapat membantu tugas-tugas pengurus RW, antara lain menyelenggarakan bakti lingkungan dengan melakukan renovasi gerbang sebelah timur dan utama, meliputi pembersihan taman, renovasi pagar taman dan gapura, pembenahan jaringan lampu taman, serta pembersihan makam Asiri Permai. Tahun 2014, bukti paguyuban keluarga Purworejo berperan aktif di mana bumi dipijak mengadakan bakti lingkungan 2014. Menuju indahnya persaudaraan, dekatnya silaturahmi, dan kepedulian lingkungan.